Kita berjumpa di channel Sang Petani. Bagaimanapun, beras itu punya kedudukan yang istimewa. Kalau di Jawa, beras itu disebut Dewi Sri. Kita nanti akan, mari Pak Sinta, ini ada Pak Utasoid. Nah itu Pak Utasoid. Sejauh saya tahu, di tanah Batak, bagi orang Batak, beras itu juga punya kedudukan istimewa. Karena kalau sipir nih tondi, penguat tondi, itu harus dari beras. Harus dari beras. Di Jawa disebut Dewi Sri. Nah, kita akan selanjutnya berbincang-bincang dengan Pak Utasoid, Pak Sinta. Langsung kita tanya-tanya sana syutingnya. Pak Sinta, sampai sekarang masih tanam padi, hasil menanam padi dengan hasil menanam sawit lebih besar mana hasil rupiahnya? Oh, terima kasih Mo. Ya. Mengenai dengan penghasilan untuk sawit dengan untuk padi. Misalnya kita mulai sejak dulu memang mudah kita duluan untuk nanam sawah. Jadi nanam sawah ini bisa dikatakan kalau memang untuk dari sawah kembali lagi untuk sawah untuk belanja itu setiap rumah memang tidak cukup. Ya. Tapi di dalam ini karena zaman sekarang kebanyakan kita kan nanam sawit. Ya. Jadi persawahan itu kami buat lah separuh-separuh, ada 1 hektar 2 hektar. Nah, itulah kita kelola, tapi penghasilannya lebih meningkat sawit daripada padi. Lalu motivasinya tetap menanam padi, menanam eme. Motivasinya apa itu? Kalau motivasinya mau kami nanam padi ini, tetap kami nanam padi. Motivasinya, yang memotivasi. Iya. Masalahnya gini mau, kami ini ada yang dikhususkan untuk nanam palawija ada 1/4 hektar. Itu bukan ditanami semua. Jadi ya. Disisikan, disudut. Karena ini kan terakhir kan rawa persawahan. Jadi karena memang di persawahan dulu, karena ini dulu sebenarnya untuk persawahan. Tapi karena air enggak cukup, ya. Datang masyarakat ditanami dengan sawit. Walaupun sedikit dengan apa hasil dengan padi itu memang ada yang bertahan paling 1-2. Ya. Itulah motivasinya yang memotivasi tentu memang sama sekali bukan motivasi rupiah ya. Iya. Lalu motivasi terutamanya tetap menanam itu ada semangat sendiri. Oh, kalau kami mau untuk menanam sendiri itu memang ada mau. Karena kita gini mau. Menurut seperti bisa dikatakan kita sendiri pun mikir mau. Kalau memang udah ada untuk peras atau pirum atau padi, perasaan-perasaan kita memang kita rasa tenang. Ya. Kalau di Jawa itu ayem ketumbon Dewi Sri, tenang ditunggui sipir nitondi ini ya. Iya. Setuju ya bahwa ini memang jadi sipir nitondi ya. Iya mau. Iya. Memang ini inilah mau khususnya yang dibilangi sama orang Batak itu, kalau ada pun adat yang kecil pun dia pun adat yang besar, kita seperti orang Batak itu kan harus dibuat sipir nitondi. Iya. Artinya sipir nitondi biar sehat-sehat dia. Datang dia horas. Horas. Ya. Horas. Dan horas itu harus dari beras. Harus beras. Iya. Jadi mudah-mudahan memotivasi kawan-kawan tetap memberi hati untuk tanaman pangan, masih menanam eme, nanam padi ya Pak Sinta. Kita harap begitu ya. Oh iya mau, memang ini mau. Kalau kami memang ada yang sebagian sekarang ini mau, ada yang udah dibuat itu persawitan karena udah yang muda tua sawitnya itu sekarang ini ada yang udah dirobohkan. Artinya udah dimusnahkan. Apa 1/4 hektar? Seperempat. Biar orang itu sambil nanam untuk kalau bisa. Jadi kalau nanam padi di sini mau seperti kawan itu, ini sampai 3 kali stop. Stop dia. Jadi kalau kita karena ini kan cuma bisa dikatakan kan bukan khusus sini. Ya. Nah, itu dia. Jadi cukuplah sekali setahun kira-kira. Ya. Terima kasih Pak Sinta Utasoid ya.
Terima kasih Horas Rita. Horas mo. Inilah panenan padi terkini yang dipanen oleh Pak Sinta. Merasa tenang kalau sudah ada beras di rumah. Begitu Pak ya. Kalau di Jawa, ayam ketunggon Dewi Sri. Juga begitulah. Seperti ada tondi di rumah begitu ya Pak Sinta ya. Ini dia.